Saudara yang diberkati Tuhan malam hari ini, amin. Sudah dua Rabu saya tidak bisa hadir. Dua Rabu yang lalu ada jemaat yang dipanggil Tuhan. Rabu yang kemarin ada pesta pernikahan dari anak putra ketua sinode. Jadi apa boleh buat, mohon maaf Bapak Ibu ya. Sudah dimakan belum? Jadi saya tidak mau sampai kehilangan saudara ya. Saya nggak mau sampai nggak bisa datang. Tapi apa boleh buat, ya tidak bisa dihindari. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita sudah dapat berkat firman Tuhan. Ya, mengenai apa tadi Bapak Ibu? Kita butuh iman ya. Hidup ini penuh masalah. Hidup ini penuh ya persoalan ya, berarti ya frankly juga ya. Tapi iman dan Tuhan membuat kita cakap mata semua. Mari kita lihat pujian hatiku berarti. Bertambah-tambah kepada Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan,
telah mendengar kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Biarlah kiranya firman itu engkau tangkap dan renungkan di siang dan malam dan melakukan. Maka kasih karunia Tuhan yang bertambah dalam kehidupan. Bapa surgawi, sementara kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, dan saya percaya Tuhan pun telah memerintahkan malaikat-malaikat-Mu untuk mengantar kami pulang dan tertiba di rumah yang selamat. Terjadi berfungsi-fungsi dengan lain kami semua, nama kasih kami memberkati kehidupan bertambah-tambah atas mereka, usaha pekerjaan mereka bertambah-tambah. Terima kasih Tuhan untuk berfungsi di pola juga diberkati Tuhan. Anak-anak boleh dibawa mimpi dan menjadi pandai. Bapak Ibu berkasih Tuhan, karena kedua belah tanganmu Allah berkati engkau. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pulanglah dalam kasih karunia anugerah berkat adalah Bapak yang berkelimpah dalam kehidupanku. Terima dan nikmati kasih karunia damai sejahtera dari Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Persekutuan dengan Roh Kudus, nikmatilah